Ya, kita menuju ke bagian tiri dan juga sapi indukan kurus-kurus. Sing weteng lah, ada sing weteng lagi. Kandung katanya nih. Tinggi besar ya. Gundul. Oh, ternyata sapi doro, masih doro ini. Si mental. Dari depan kita lihat penampakannya. Bagus ya. Kaki-kakinya bagus, kokoh. Ya. Masih bersama Mas Arif ini. Kuku juga bagus. Masih bersama Mas Arif ini. Oh, Mas Arif. Oh, Mas Arif yang ketemu di Kencok kemarin ya. Nanti tanya ini. Lama gak kelihatan. Iya, Mas Arif. Minggu kemarin gak kesini, Mas? Kesini lah. Gak kelihatan ya? Iya. Ya. Doro lagi, Mas, yo? Iya. Ya, masih darah ini. Masih belum darah, masih nari ini. Kelihatan ya. Tinggi ya, panjang kakinya, lebar. 20.500. Buka harga 20.500 ya, infonya dari Mas Arif 20.500. Bisa kurang ya. Dikit tapi ini. Tapi sudah kawin nih, Mas, yo? Ya, udah hamil. Sudah hamil. 2 bulan. Hamil 2 bulan. Bapak minta kawin lagi 2 bulan. Ini kita lihat lagi dari belakang yang di bawah Mas Arif. Ini pak. Makasih, Mas, ya. Ini ada yang minta di review lagi nih, Doro ini. Darah. Makasih kantong ini. Diri ya nih. Lokal, Pak. Nah, lokal. Minta 13. Minta harga 13 nego. Ya. Diri, Pak. Langsung kirim ke surat akhir, Pak. Kirim surat akhir. Surat akhir. Oke. Mau dikasih. Kita coba review indukan kurus. Nah, di depan kita ada indukan kurus pegonan. Rana pegon lagi. Apa iki, Pak, sini, Pak? Tapi apa sih? Tapi tuklo. Iki deh. Tuklo. Cuman di tuklo aja. Kalau seperti ini buka harga berapa, Pak? Buka harga berapa kalau seperti ini? Buka berapa harga? Harga buka berapa? 12. Masih kelar nih gue. Senin diprotes kanca dhewe itu loh. Ayo, 6.000 nih. Cocok untuk penggemukan ini. Nah, ini yang punya. Ini 6.000 nih. Pak tahu kan? Ini menyana apa ini? Buat kerai gitu. Ini buka harga 16. Kita lanjutkan yang kurus tadi ya, kita review dari belakang ini. Kondisinya ini buka dengan harga 12. Sampingnya juga ada lagi kurusan. Buka harga berapa, Pak, yang ini, Pak? 13 setengah. Oh ya. Dengan harga 13 setengah ini. Ini ada 2 ekor indukan kurus-kurus. Oke, yang minat bisa ke Pasar Rambulu ya. Ada lagi indukan kurus. Kok lebih 2.000 di atas 12. Limosin kurus ya. Bah, buka harga berapa, Pak? Oh, sing tukang ngamung kleru. Oke, kita lihat. Oh, sudah laku kayaknya. Pak? Ya. Ya, untuk daerah indukan kurus-kurus ya itu. Ada 2 ekor hitam. Kita dulu ya. Sapi kurus, sapi indukan kurus. Nah, dengan dari depan. Aduh. Ini hitam, 2 ekor hitam, 1 ekor
Simental. Kita tanya sekarang, Pak, buka harga berapa, Pak? Apa, Mas? Buka harga sampai berapa? Ini? Yang ini, ya. Oh, ini 14, Mas. Yang ini 14, yang tengah? Oh, yang ini 13,5. 13,5, yang satunya? Yang kepala putih? Oh, ini yang agak mahal, nih. Berapa? 5 lebih. 5 lebih, di atas 15. Kenapa kok lebih, Pak? Apa ngandung, apa? Ya, masalahnya kan lebih tinggi. Lebih tinggi dan lebih gemuk, ya. Wah, ini. Harganya tadi ya sudah dijelaskan oleh yang menuntun ya. Yang ini sama, Pak. Ya. Sama harganya? Bukan sama harganya, maksudnya sama satu saudara. Oh iya iya. Ya. Tanya lagi, ini ada juga nih yang ini tanduknya panjang. Yang satunya juga. Mas mau tanya, Mas, yang tengah buka harga berapa? 45. 14.500 ya, urusan ya. Masih prospek untuk digemukan ini. Yang ini sama yang ini. Sama, ya sama yang ini, Mas. 55. 55, 15.500. Ini kondisi enggak ada yang ambil, Mas, ya? Hah? Kondisinya oh, enggak ada yang ambil. Ya. Siap untuk digemukan ya pokoknya ya. Khusus untuk sapi yang digemukan lagi ya. Oke. Ya kondisinya ya. Ya, yang tengah ini lebih tinggi. Lebih kurus, ini masih prospek untuk dibesarkan. Kalau gemuk ini udah besar sekali ini, lebar ya, yang lapnya juga gitu. Nah, yang ini, yang kepalanya simental juga lebar. Kepala putih. Ya, kayak kita review dari sini ya, lebar ya. Nah, siap untuk digemukan. Bagi yang berminat untuk penggemukan sapi betina, silakan ke pasar Rambulu. Ini sapi dari mana, Mas? Sukorambi. Yang punya Pak siapa, Pak? Ali. Ya. Iya, Ali. Punya Ali. Punya nomor teleponnya? Punya. Oh ya, yang berminat langsung ke Haji Ali ya, di Sukorambi atau langsung ke Pasar Rambulu sebelah selatan ya. Oke, terima kasih, Pak ya. Semoga cepat laku ya. Alhamdulillah. Ya, ini di bawah pohon waru ini ya, kita putar-putar tadi menemukan lagi seekor indukan kurus warna hitam. Ya, sama ini yang nuntun bapaknya ini. Kita review dulu, kita nanti tanya rekan-rekannya. Ya. Lebar ya, katanya, tapi nggak seberapa tinggi, tapi panjang. Apa nenek? Ada dua ekor kayaknya ini masnya bapak. Yang satunya limosin. Itu ada anaknya. Oh, yang indukan simental ya, itu membawa anak, kurus juga ya. Nah, kondisinya besek, saya nggak bisa mendekat. Yang satu tanpa anak ini. Ya. Sekarang kita tanya ya. Mas, mau tanya, Mas, yang hitam ini buka harga berapa? 14 ya. Kondisinya habis medot atau ya, habis medot yang ini, yang simental. Ini 16,5. 16,5 sama anaknya. Plus anaknya, ya. Anaknya pedetan jantan apa? Perempuan. Oh betina. Cewek. Umur? Satu bulan ya, cewek anaknya ini. Buka harga berapa tadi? 16,5. Masih bisa nego, Mas ya? Oh masih. Masih bisa nego sedikit ya. Nah ini, indukannya seperti ini ya. Kurang perawatan. Jadi yang berminat untuk menggemukkan, silakan bisa langsung ke Pasar Rambulu. Oke, yang hitam seperti itu. Pak, mau tanya, Pak, kalau ada yang minat, via telepon nomor teleponnya berapa? Bentar, anaknya ya, Pak. Oh, anaknya ya, nanti ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sapi dari mana, Pak? Kasian. Dari Kasian. Memang urus ya, tidak ke rumahnya sama pemiliknya. Ini lho. Kurang perawat, Pak. Ya, ini yang berminat, ini makannya lahap sekali ya, dicoba ini. Oh, iya. Langsung dikasih daun waru langsung ini. Lahap-lahap. Murah sekali ini ya. Terus yang hitam itu kalau tulangannya besar itu masih bisa besar ya. Untuk penggemukan yang berminat silakan ya. Kita menunggu putranya yang bawa nomor HP-nya. Ini dari Kasian ya. Namanya Pak siapa tadi, Pak? Suwandi. Pak Suwandi dari Kasian. Kasian Timur. Nah, untuk indukan yang simental ini ya, kurang perawatan, lebar ya. Kalau melihat dari tanduknya, kelihatannya masih beranak sekitar 2-3 kali ini. Iya, Mas? Iya.
makanya cuma itu loh, kawul itu. Mungkin yang rumah repot dengan pekerjaan yang lain ya. Karena di Buker rata-rata orangnya bekerja di nelayan. Iya. Jadi kasihan. Kan beli tuh Mas. Bukan rumput. Ya ini ya, bukannya ya. Kurang gizi lah. Kurang gizi ya. Oke, sambil menunggu putranya ya, kita putar-putar lagi. Biar arisan ya. Oke, nanti kalau sempat saya kesini lagi Mas ya. Oke. Saya doakan cepat laku ya. Amin. Alhamdulillah wis, biar yang laku. Kasihan ini biar ada yang rumah yang lebih ya, lebih bagus, bagus ya. Terima kasih. Ayo, Bapak sana. Doro kalau enggak diri ini ya. PO. Ada satu ekor PO. Suaranya bagus sekali. Ya. Ketemu Pak Mari sama Mbak Bae itu. Pak Muri. Buka harga berapa, Pak? Buka harga berapa? Ini ya. Lebih 12 ya, ini. Ya. Mbak Bae minta lebih. Ini. Ya. Setengah, nanti bisa nih kok. Merah ini. Setengah bisa. Iki doro Mas ya. Doro masih doro Mas. Besar ya, ini satu ekor ya di pasar babi ambulan. Doro mari kawin. Kuping. Doro mari kawin. Dengan harga di atas 12 katanya. 12,5. Ada lagi nih, Toro Simental, gundul. 13,5. 12,5 katanya. Buka harga 12? Setengah. Setengah. Hei, kawan sekolah, hari ini diangin di aturan ini. Hebat yang masuk. Kawan sekolah yang masak. Diprotes temannya itu ya. Ya, Mbak Selamat nih. Oh, berapa Mbak? Iki 11,5. Yang mana Mbak? Ini. Oh yang 11,5 ini, oh. Sepasang. Tiga ini Pak ya? Iya. Banyak Mbak, selamat ini. 11,5 ini. Tegok, roto-roto. Pedetan, betina, super. Ya. Calon indukan super ini. Dari Mbak Selamat. Iki ngomong-ngomong ini. Harga sama. Obras awong-ongnya. Ya, iki. Iki, selamat ini. Nah, itu. Oh, cepet. Kak waras ini. Oh, panas harganya. Kawan enggak panas. Dia semakin siang semakin panas ya. Iya. Bamuri ini Mas Rambut ini, Pak. Bamuri toy. Seniornya Pasar Rambulu ini, Pak. Seniornya Pasar Rambulu, Pak Muri. Oke. Oke. Ojo oke. Oke, terima kasih. Semoga cepat laku. Monggo, Bapak Bayi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih tadi liputan dari Pasar Rambulu bersama saya Mandiri Ternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.